my friend Anjay. Di pagi hari ini, teman-teman, gua mau setting motor si Bima Sakti, guys. Jadi kita akan setting motor Bima Sakti itu seperti apakah gitu, guys. Pas lagi setar, apakah ada tenaganya atau enggak sih gitu, guys. Nah, mungkin nyeting kali ini goblok banget, guys. Karena nyetingnya di tempat yang begitu sempit dan tempatnya itu di depan rumah gitu, guys. Anjay. Karena di sini enggak ada jalan gitu, guys. Jalannya lagi dipakai jalan umum. Kalau nyeting di sono ntar dimarahi warga sekitar, guys. Jadi gua nyetingnya di depan rumah aja, gak apa-apa sempit, yang penting kita happy aja, guys. Nah, jadi suaranya lumayan ngeri banget gitu, guys, pas digas top speed atasnya lumayan ngeri banget. Tapi gobloknya itu gak ada remnya gitu, guys, motornya. Jadi motornya ini gak gua pasang ngerem seperti layaknya motor Adam Rayong gitu, guys. Anjing. Nah, kali ini kita langsung aja, guys, setting perdana motor MX Bima Sakti, guys. Oke, langsung aja kita setting motornya. Kocak, iya mah. Bisa ngeliat, guys, ini rantainya amatiran banget, ketar ketir pokoknya mah. Ntar kita belilah rantainya pakai triple S juga, guys, edankeun. Dan ini dia rantainya, guys, ini sampai seperti ini. Anjing, parah banget, guys. Ini motornya kocak, iya mah, guys. Bisa anda lihat ini rantainya sampai amuradul, jebol, guys. Anjing, jebol, euy. Pokoknya mah, guys, ieu teh rantai teh meunang mulung, guys, di babaturan meureunan teu kuatkeun gitu, guys. Yuk, tepikeun ka jebol kieu, guys. Rantainya disangka teh jebol mesin, efek teh jebol rantai, gak apa-apa lah. Nah, jadi gini, guys, kalau motor ngeri, spek edan seperti ini. Sampai jebol gitu, guys, rantainya mantap, baru motor kencang, guys. Senggol dong rantai pekat, anjing. Nah, guys, seru banget setting motor ini, asli, guys, seru pisan. Untung, guys, teu nabrak motor itu. Pokoknya mah, guys, seru banget nyeting kali ini tanpa rem sampai jebol rantai gitu, guys. Mantap, pokoknya seru. Jadi, guys, konten kali ini
Seperti itu ya keseruannya, kegoblogannya, dan keedanannya, guys. Terima kasih pokoknya mah telah menonton Perdana Setting Bima Sakti. Terima kasih telah menonton video ini, teman-teman. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan klik loncengnya sampai 100 ribu subscriber, guys. Anjay, mantap. Terima kasih. Bye-bye.